gigi Maulana Fikri melawan Pratama Arhan. Siapakah pemain dengan kaki kiri terbaik di timnas kita? Tentukan dengan balap kelereng dan melaju. Pratama Arhan lagi-lagi memimpin dengan kemampuan throw-innya. Tapi kita tahu Egy sangat lincah dan ini akan membahayakan pertahanan Arhan. Egy melakukan serangan, melakukan manuver terhadap Arhan. Kita lihat di sini, oh, lagi-lagi manuver Egy digagalkan Arhan. Bahkan ia kalah body melawan Arhan, menyerang lagi kini. Tapi lagi-lagi Egy kalah body. Pertahanan yang luar biasa dari Pratama Arhan. Oh, terlalu jubawa tampaknya Pratama Arhan. Setelah berkali-kali menang duel, apakah kemampuan menyerangnya Arhan membuatnya kembali unggul? Pertahanan Egy sangat lemah, terlalu cepat disalib. Sebentar lagi finish Arhan. Bisa Pratama Arhan bertahan? Ini penentuannya. Apakah Arhan bisa membalas? Ternyata bisa. Pratama Arhan menang dan menjadi pemain dengan kaki kiri terbaik di timnas.